nih guys, kita sekarang akan menemani kalian dalam 60 menit ke depan. Waduh, jadi wajib ya nonton sampai habis sih. Betul, wajib banget tanpa di skip-skip karena emang gak bisa di skip sih. Oh iya. Jangan buka aplikasi lain ya guys. Iya, jangan buka aplikasi lain ya. Awas ya. Benar-benar ya. Oke, hari ini dengan sesuai dengan judulnya, kita bakal main, tapi tebak kita bakal main apa nih? Enaknya main apa ya? Main apa ya? Di jam 4 seperti ini, 4 seperti enaknya ini. Kita main apa deh? Coba kalian dingin-dingin begini. Tebak di kolom komentar, enaknya kita main apa? Siapa tahu kayak kalian punya ide yang bisa kita pakai. Kita hari ini main apa nih? Benar. Ayo coba-coba tebak. Hari ini bakal seru banget sih kayaknya sih. Coba deh. Coba deh kalian tebak. Ayo coba kalian tebak. Kita baca komen ya. Main FF Kak, main FF. Aduh. Emang FF ada pintunya? Main tebak-tebakan. Aduh, enggak deh. Enggak deh. Basi. Main masak-masakan. Aduh, main hati. Jangan deh, cukup kamu aja yang main hati. Oh, bisa dari situ, bisa. Oh, bisa dari situ. Main drift. Eh, sumpah Kak Ola bisa ngedrift di laut, sumpah keren banget sih. Iya, di laut. Keren. Tapi waktu itu kita iniannya rem ya, bukan gas ya. Jadi lama. Lama, tapi akhirnya bisa. Main nikah-nikah. Main apa? Main kayang. Gak bisa guys. Misalnya main kayang-kayangan. Sayang-sayang. Dijual. Oh ya, sayang-sayangan. Main sabung lagu. Enggak deh. Mancing aja. Mancing Maria. Mantap. Main air. Main po. Semua itu cuma ngumpulin. Sekarang po bayar tahu. Iya. Yang ngasih ini apa? Enggak tahu sih. Katanya sih. Kata orang TikTok, Nyanyi lagu nemen lu, nyanyi lagu nemen. Jangan deh. Lihat aja TikTok kamu deh. Lain olah sama lu woy. Iya woy. Abisnya 5 dasar. Gak seru kalau berdua doang. Iya. Main Talking Tom. Tapi katanya Tom. Dulu ada isinya. Iya. Katanya dulu Talking Tom sama Talking apa yang satu lagi? Angela. Itu katanya Angela. Di matanya itu bisa ngeliat anak kecil. Terus nanti bisa diculik-culik gitu anak kecilnya. Tapi itu benar gak ya? Terus dulu gue percaya. Tapi gue juga percaya. Gue percaya terus gue uninstall tuh Talking Tom sama Talking Angel itu ya. Iya. Tapi sekarang gak tau. Ini lucu banget ya Talking Angel, sumpah. Lucu. Main game horror? Enggak. Berani gak lu? Lu gak usah gitu. Waktu itu kita lagi Thailand masuk rumah hantu ya guys. Masuk rumah hantu dia bilang, ayo lu gak apa-apa, ayo lu. Lu berani kok lu. Tau gak di dalam apa? Di dalam dia yang pegangan sama gue. Ya soalnya itu gelap banget terus. Aku mendingan sumpah ya amit-amit tapi ketemu setan. Aku mendingan ketemu setan daripada ketemu toke, jijik banget toke tuh kayak. Tapi waktu itu ada kuyang loh. Bahkan, oh iya ada kuyang. Bahkan kakak-kakaknya ada member yang kejedot kuyang. Iya. bukan kejedot apa? Iya, bukan kuyang di apa orang lagi gini di. Iya, tapi sumpah. Manusia berkepala biawak gitu kayak. biawak berkepala manusia maksudnya. Iya. Main tebak suara. Bawa bawang. Tebak suara. Ngeden lu. Main biliar. Starboy kah? Enggak bisa, usah. Main Starboy. Main tebak-tebakan. Ceboy, kok ceboy? Bu apa? Apa? Bu Cogil. This is Cogil. Ceboy, kok ceboy? Itu masuk FYP lu juga yang Cogil. Masuk FYP kalian ke guys. Main yang kamu bisa aja. Apa ya? Aduh gak bisa apa-apa kok kak. Aku bisa ditransferin duit. Waduh, mau dong kak. bener-bener ya? Bener-bener. Main apa kak? Tapi sih tadi ada yang main tebak-tebakan. Tebak-tebakan? Kayaknya seru ya main tebak-tebakan. Tapi main adu nasib. Waduh. Itu ayo, orang TikTok. Orang TikTok adu nasib. Waduh. Lah lu mau mending. Aduh, lah lu mah mending banget lah. Lah gue mah. Lah siapa yang nanya nasib lu? Iya. Bener ya? Main masak-masakan. Mainin hati aku aja. Aduh emang mau. Nanti kamu ngadu di Twitter. Waduh. Nyanyi lagu nemen tuh pada minta nyanyi lagu nemen lu. Kalau semua orang di studio ini tahu lagu nemen aku mau. Kayaknya nggak tahu aku. Emang tahu kakak-kakak? Tahu.
Coba harus nyanyi bareng-bareng kalau mau. Kalau tahu. Ayo. Ya yang bisa nyanyi kan. Ayo aku yang mulai, aku yang mulai. Ngomong jaluk rupi. Oh, tahu tuh kan. Aturutane. Gak ada nyanyi, males. Ya udah. Rezeki wir, doang. Cukuruku. Mantap. Hafalan Chen. Oh tahu Jinzo. Wah, Jinzo ya. Jinzo Faya Faibo Waiba. Ngomongin member, waduh. Itu mah bukan game, itu habit. Waduh. Woi, lah udahan lah. Woi, udahan. Woi. Woi. Woi, enggak lah bercanda. Sayonara deh. Oke, kita langsung aja kali ya kasih tahu ke mereka kira-kira kita mau main apa sih? Tapi apa? Ya, sebelum kita spill-spillan kita mau main apa nih? Jadi atau mulai makan enak nanti nih. Hari ini kita mau infoin nih buat kalau sekarang IDN Live ini ada IDN Dashboard. Wow. Apa itu okay. IDN Dashboard? Kalau kamu mau kirim virtual gift untuk jadi top gifter, sekarang kamu bisa top up goldnya dengan lebih untung lewat IDN Dashboard di dashboard.idn.media/gold. Caranya dengan login, pilih paket IDN Gold yang kalian mau dan langsung ada diskon hingga 50% yang bisa kamu dapatkan lebih untung kalau beli di IDN Dashboard. Yeay! Wow. Oh ya, dan kalian bisa dan ada fitur baca artikel tentang JKT48 di IDN app sekarang. Wow. Jadi lebih gampang gitu buat dapat info-info tentang JKT48. Info awan ya. Info langit ya, teman-teman. Fungsinya biar teman-teman semua enggak ketinggalan updatean terbaru tentang JKT48 yang bisa kalian akses di tombol home, terus banyak lagi tentang IDN tentang JKT48. Jadi kalian mendapat info-info yang sudah lebih tervalidasi. Iya, benar. Info-info awan gitu ya. Kalian bisa yang menjadi valid, bang benar. Jago di antara teman-teman kalian. Wadah, mantap. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita pindah ke segmen selanjutnya kali. Boleh, Okay. Tapi sebelum itu dimohon menunggu sesi pergantian segmen. See you. Bye. Kita sekarang kita akan masuk ke segmen yang kedua. Betul banget. Gimana udah tahu belum nih kita mau main apa sekarang nih? Jujur sih gue penasaran banget karena di sini udah ada papan tulis dan ada sapi dodol. Oke, jadi kita sekarang mau main tebak asal daerah dari plat kendaraan. Wow ini pas banget. Pas banget ini jam 4 platnya ganjil genap nih lagi main. Lu tahu banget ya. Tahu dong. Ini gua kalah deh. Saya kan ini kena tilang. Kena tilang belum dibayar nih. Waduh, gimana nih? Oke, kita main aja kali sekarang nih. Oke, tapi sebelum kita mulai. Oke. Ini kan di dalam suatu permainan itu pasti ada yang kalah dan ada yang menang. Ya kan? Benar. Kira-kira yang kalah akan dikasih hukuman apa ya? Nanti deh, kita lihat di akhir deh. Oke. Di akhir ya. Di akhir. Oke. Oke, sekarang mulai. Oke. Game-nya adalah? Udah. Siap. Oh, tahu. Gampang dong ini. Lupa lagi. Gampang banget, sumpah ini. Aku nih ya, FYI guys, aku setiap kali mudik, aku bakal tebak-tebakan sama papa aku buat main plat. Ini bener gak sih? Gak tahu sumpah. Aku enggak. Udah. Oke, udah. Udah. 1, 2, 3. Let's go. Bandung. Halo Bandung. Periangan. Hey. Halo Bandung. Oke, lanjut.
Bandung. Bandung. Sumpah, Bandung ya, adalah sumpah, kota. Tahu, Kak. Lah, gampang ini mah. Punya tanah Jawa. Parah banget sih. Lu enggak tahu? Enggak tahu. Parah banget. Parah banget sih. Lu bukan teman gua kalau lu enggak tahu. Bukan, Neng. Tanah Jawara. Japota. Japota. Panas. Kak, nyasar aku lo panas, Kak. Panas banget. Wah, kemarin aku habis di sana lo. Oh. Salah sih, lah. Enggak tahu, oh, guys. Coba ya. Serang. Banten, woi. Oh, Serang Banten kan? Betul. Ah, tapi kan Banten. Serang Banten. Eh, Banten kan Tangerang. Serang Banten. Ya benar sih. Wah, enggak ada yang tahu. Jawabannya adalah betul. Ye. Tahu gak, tadi tuh aku udah tulis Surabaya, katanya panas-panas kan. Surabaya kan panas ya? Iya ya. Surabaya katanya panasnya 2 kali lipat dibanding yang lain. Ya walaupun panas-panas tapi kita bakal tetap datang ya nanti di Desember buat kalian sedang meet and greet ya. Wow. Oke. Okay. Mantap. Lanjut, Kak. Lanjut. Oh, ini mah tahu aku. Kota hujan. Emang iya. Ini sebelah rumah banget, gue juga. Ini. Apa? Sebelah rumah gue juga platnya udah pada ini semua. Oh iya. Iya. Ujung ya? Iya. Kak, ini gampang banget. Gogo. Sumpah baru kali ini gue main game tuh gampang banget, cuma gila sih. Lu jarang menang ya lu? Ah, kurang ajar. Biasanya mengalah sih. Gue jarang menang tau. Oh iya. Walaupun gue cheater-cheater. Ya. Aduh, ini gak tahu banget apa ya? Apa ya? Apa sih? Before, benar. Before apa ya? Apa ya? Bener ya, Kak? Dulu tuh aku mikir gini tau, kenapa gak B buat Bogor, terus bener. J buat Jakarta, terus kayak kenapa nggak kayak gitu aja ya nggak sih? Iya sih, kayak repot. BD banget. For Bandung gitu kan. Benar. Oke, okay, udah. Oke, okay, udah, Kak. 1, 2, 3. Betul. Wow. Oh my God, ini gawat. Iya, gawat sih. Agak ini ya, kamu wawasannya di mana dulu? Iya. Aku nggak tahu salah kan. Udah pelat. Aku taunya plat yang ada bintangnya. Wah, gimana ya? Sama plat RF taunya. Wah, kok lebih baik kamu diam deh seperti ya. Wah, itu plat masa depan gue. Eh, gue gak taunya apa? Oh, ini tau. Lumpia gue tau. Eh, bener ya? Bener apa enggak? Gak bahaya, Ta. Gak bahaya, Ta. Eh, ya. Bukan, Neng. Boleh gak? Ta, Luka, bentar. Kota Lumpia. Selamat. 7. Oke, udah. 5. Oke. Udah. Udah. 1, 2, 3. Aku baru inget ya, waktu kita konser di Semarang tuh. Iya. Kayak kakak-kakak staff yang orang Semarang tuh semuanya. Ini Lumpia. Iya, iya. Lumpia terenak. Sumpah. Padahal biasa aja ya lu ya. Oh, enak. Enak sih bagi gue. Enak sih ya. Udah bener ya. Udah bener ya. Maksudnya kayak di Jakarta juga ada kayak gitu. Oh iya sih, benar. Benar. Oh, ini mah. Ini gue tahu nih. Udah, Kak. Wede. Kita sering ke situ. Sering, we. Enggak. Si banyak duit tuh sering ke sini. Enggak, kita off air kan sering ke sini. Oh, iya. Kita ke sini tapi bukan jalan-jalan, off air. Oke. Satu. Oke. Okay. Bali. Kita off air di Bali selalu barengan. Iya. Di Bali. Kita sumpah. Selalu off air di Bali. Gila sih. Keren banget sih. Ini gampang banget kan sumpah. Enggak ada lagi susah apa? Ih. Kasih. Jangan soalnya gitu, tuh. Gitu, iya, soalnya ada clue-nya. Jadi kita jangan dong, jangan. Susah nih. Ini dihapus di semua clue-nya nih. Kota udang. Kota udang. Kota udang. Wah, kita agak ini ya. Udang. Kayak Sumatera deh. Kayak Sumatera enggak sih? Sumatera tuh depannya B.
Oh iya, BG, BH, BD, B. Iya. Kalau Garut kan dodol ya? Kan gak mungkin ya? Udang apaan? Aduh apa ya? Gak tau dah, sumpah. Demi Allah. Puncak. Sumpah gue gak tau dah. Gak tau, tapi aku jawab ini. Tapi ini gak tepat bikin abun sih, bener gak? Udah nih kak, tunjukin aja. Gue jawabnya ini sih. Enggak, ini mah. Gue tahu, ini mah rumah opung gue. Oke, oke kak, ini yang deket pantai itu bukan? Apa? Deket pantai. Udah lah, gue jawabin aja. Aku tahu. Ini aku sering kesini setiap tahun. Panas. Terus kotanya kecil, mallnya cuma 4. Oke. Okay. Oh, gua tahu. Emang itu kota udang ya? Itu kota empal kan? Empal gentong gitu. Ini udah. Iya. Tara, Cirebon. Sumpah. Gue jadi kepikiran Cirebon. Rebon kan udang ya? Ya udah dengan Cirebon. Aku sering banget ke Cirebon kayak. Terus dia bilang kota opung gue. Oke, iya. Gue tahu tuh. Opung aku rumahnya di Cirebon, tapi orang Batak. Gak mencar ya, dekat CSB. Oke. Di sini ada top gifter saat ini. Yang pertama ada Kak Dangdikdu. Karian itu Karian. Oh iya. Iya. Yang kedua ada Firmansyah. Dan yang ketiga ada Fahri Tori. Wow. Thank you. Oke. Ya. Oke. Okay. Masih banyak kan? Masih. Banyak. Oke. 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 Ada 50 lagi. Sumpah. Kota bunga. Kota bunga. Apa nih? Surabaya. Kan kita mau konsepnya bunga ya. Apa ya? Surabaya bisa jadi tahu. Emang Surabaya N? Buaya? Ya Surabaya gak sih kalau buaya? Surabaya. Nangis. Gue ikutin lo kak. Gak punya pendirian ya? Oh. Lu. Oh. Kemarin itu. Yang gue tabrakan di mana? Di mana? Oh. Batu kan sih? Gue nih. Batu sama Malang sih? Batu sama Malang sama. Batu beda, katanya beda. Batu dan Malang tuh beda. Iya, ini. Tapi itu batu. Batu atau Malang? Udahlah, Malang aja. Deket gunung. Kaget bang. Yang Jatim Park kan? Sebut! Bagus. Gak boleh. Bagus. Emang gak boleh sebut. Ayo. Jawabannya adalah... Tara! Gila sih, gak ada yang kalah sih. Malang mah kota apel tau kak, bukan kota... bunga. Tapi dia banyak taman bunganya gak sih? Ya elah kak, di Cibubur juga ada bunga. Ini ada bunga kak. Kita menjebak kalian ya. Oke, menjebak. Oke. Okay. Alasan yang baik. Oke. Okay. Lanjut. Lumbung padi. Lumbung padi itu apa kak? Oh, Tasik ya? Enggak Tasik. Tasik. Ta. T for Tasik udah lah. Ta. Talu. T. Klu lain apa kan selain lumbung padi? Ini enggak sih? Dodol ya? Dodol bukan? Garut. Garut, iya enggak sih? Oh bukan ya? Iya, kalau Jawa. Ini juga Jawa nih, Kak. Jakarta juga Jawa. Panas, jauh. Kak, Jakarta juga Jawa, Kak. Mohon maaf. Semarang. Garut deh kayaknya. Bohong. Oh. Ada mall. Garut ada mall. Jauh deh pokoknya. Hah, Lembang kan Bandung. Oh iya enggak. Depannya apa? Kalideres.
Jangan mau. Kalian enggak, kalian melambung. Hah? Ben Hill. Jujur gak tahu banget. Garut. Depannya L. Karawaci. Karawang. Oh, jauh. Karawang. Oh, ini yang banyak pabrik ya? Iya, banyak pabrik. Satu, dua, tiga. Kita ini tuh ya. Dari mana lumbung padi? Gak tahu lumbung padi emang ada lumbung padi gak? Oh, setahu aku kalau di Karawang itu banyak pabrik. Pabrik mobil, pabrik motor. Iya, jauh aja. Oh iya? Iya. Iya, iya betul. Kalau ke Jawa pasti lah situ. Sumpah. Tol Bandung. Oh iya? Iya. Tapi jauhan Karawang atau Bandung? Bandung, jadi kalau misalnya mau ke Bandung harus lewat Karawang. Gila ya, ini deket tol Bekasi. Sumpah sih. Kalau bawa mobil harus tol jalan lu. Oh iya, mohon maaf. Wah ini mah. Wah ini mah, kita lewatin tiap hari. Lu gak tahu? Itu loh, oh. Yang selalu kita lewatin, Kak. Oke, udah tahu. Gampang lah ini mah. Ma, tempat kerja bapak gue. Iya. Nah. Dua, tiga. Bener, Kak. Kita ini orang, orang Sumatera, Kak, kita. Jadi tidak bisa main-main dengan kita. Iya nih, maaf ya, kita terlalu jago. Jago, Bang jago. Bang. Ini plat siapa ya yang ditunjukin? Iya, enggak tahu. Oh. Ini pernah tadi lu jawab tadi. Enggak tahu, Kak. Enggak tahu siapa. Matur nuwun, orangnya sopan. Jogja. Iya. Tenet. Udah. Iya kan dia ini ya, apa iya. Namanya Jogja. Gua langsung inget Cisani. Sumpah sih. Sumpah lah, bener. Kota pelajar, emang kota pelajar ya? Iya, Jogja. Karena banyak kota, bukannya kota istimewa ya? Oh iya kan, terlalu gampang kali ya kalau jubahnya nanti. Iya. Oke, okay, lanjut. Oke, okay, kita ngapain? Kita lanjut. Abis nih kayaknya. Abis. L. Kota pahlawan. Ini gue tahu nih. Tahu. Surabaya. Tadi salah lagi dua-duanya gue. Ya udah gue enggak tahu deh. Gue juga benar apa enggak. Kayaknya deh, bener deh. Siapa ini? Iya dong, kita harus tahu kan kita mau konser bulan depan. Karena kita mau konser. Tanggal 17 Desember. Ada meet and greet dan two shot juga ya. Iya, tanggal 16. Asik. Kemarin aku baru pulang dari Surabaya, guys, perform. Oh, iya. Wow. Yang lu ke Serang kan gua ke Surabaya. Oh, alah. Ya ampun, seru banget dah. Ayo, okay. Kak, apa lagi? Amin. Boleh. Pulau Garam. Pulau Garam itu apa ya? Nonton nih. Mataram. Jauh ya? Maluku. Pernah makan? Makanannya enak banget. Nyam-nyam. Marangi, Padang. Oh. Emang Marangi nama kota? Oke, aku udah. Senyum tekan aku gitu. Gak tahu Kak. Marangi tuh ini bukan? Kota bukan? Manggarai. Kak, gak tahu Kak. Manggarai yang setiap hari ini kan ribut. Kak, gak tahu sumpah demi Allah. Ada sate apa? Sate Marangi. Ayam Marangi.
Oke. Okay. 1, 2, 3. Aku kalah dong. Aku tahu. Jadi kalau Madura tuh gak tahu sih kalau di aku sering apa? Banget lihat kayak toko Madura. Itu pasti dia jual spare part mobil lama gitu. Iya. Iya kan? Terus ibu-ibu yang Madura tuh pasti emasnya banyak banget tuh kayak. Eh, warung Madura juga ya? Ya. Warung Madura gak pernah tutup, sumpah. Terus berasnya di dalam ini ya etalase. Etalase. Gua bingung dah. Berasnya di dalam etalase itu. Oh my god. Oh, bebek Madura. Bebek Madura. Bebek gitu. Madura tuh yang pakai sambal hijau bukan sih? Bukan ya? Yang Pak yang dibeliin Kak Teddy. Itu iya, yang ya, itu. Sate Madura. Apa oh, tadi Marangi sih ngomongnya? Sate Marangi ada juga yang ada ngomong ya. Gua aja sate Madura, ayam Madura terus apa lagi Kak? Madura. Eh tapi sate Madura tuh yang ada kacangnya atau iya, yang kacang. Oh iya. Sate kacang. Oh, itu Taichan deh. Itu mah sate Taichan emang khas Senayan beneran. Iya. Enggak sih? Enggak tahu banyak. Siapa aja yang bikin sih? Kayaknya anak Jaksel dah. Iya. Apalagi yang Madura tuh makanannya. Enggak tahu coba. Biasanya tuh warung gue yang agak iya, agak ini kayak warung Madura, iya kan? Itu mas-mas itu pakai sarung lo tau enggak? Terus pakai peci. Berasnya tuh pasti di etalase. Iya, gitu, terus bener-bener yang dijajarin itu loh. Benar, benar. Terus enggak pernah tutup. Iya. Subuh-subuh paling buka Madura dah pokoknya. Tapi kayak kita belum pernah ya perform di Madura, ya gak sih? Iya, gak pernah sih. Ayo coba yuk Madura, ayo. Siapa tahu mau undang JKT ya, off air ya. Iya. Bisa kali ya. Madura itu di pulau apa? Di pulau Jawa. Madura pulau Mbak, Jawa dia di luar Jawa kan? Di luar Jawa. Iya, oh, di luar Jawa. Oh iya. Oh nyebrang dulu. Jauh ya berarti? Tapi di Jakarta banyak kalau orang Madura ya? Iya. Yang merantau gak sih? Betul, kita bacanya. Madura United. Waduh, ada nasi goreng. Marah geografinya. Saya anak IPA, Kak. Madura itu nama pulau katanya. Oh, nama pulau. Oh iya, nama pulau. Dekat SB, bener gak sih? Dekat Surabaya? Dekat Surabaya, beneran. Oh iya. Oh iya. Jadi nyebrangnya pakai jembatan Suramadu? Juga. Surabaya Madura? Oh iya. Geografinya gimana nih lo? Kak tadi dah. Kakak orang Madura ya? Itu yang begini-begini. Semua mirip Kak tadi semua. Maaf ya aku anak IPA sekali lagi. Madura beda pulau. Iya betul. Deket Jati Asih. Jati Asih mah Bekasi. Dari mana? Jati Asih. POV anak IPA bahas geografi. Emang lu anak IPA lu? Gua anak IPA. Oh sumpah. Iya iya. Aku anak IPS. Tuh, beda, beda. Coba tanyanya fisika kimia sama gue. Tahu gue. Sama lu juga enggak tahu kan? Deket Halim. Apaan sih? Oh iya. Deket Halim kalau naik pesawat. Iya, benar. Iya. Deket sih. Iya, deket. Oke. Okay. Okay. Oke, tambah berapa lama lagi kita bakal pindah ke segmen berikutnya. Oke, sebelum mulai segmen yang selanjutnya, dimohon menunggu sesi pergantian segmen. Oke. Okay. See you. See you. Di challenge berikutnya. Yuk coba okay, di komen-komen dulu ya. Kan, tadi kan kita udah membahas tentang plat mobil nih. Benar. Ya kan tentang wawasan-wawasan ya. Jadi kita mau membahas sesuatu yang berhubungan juga dengan plat mobil. Kenapa sih? Gue tahu sih lu suka mobil, Kak. Gue tahu suka lu lalu lintas, sumpah. Gak tahu ini dipilih membernya sama lu. Jangan bilang aku, Kak. Ya udah sekarang kita tebak apa nih? Enaknya tebak. Depan. Jangan dong, jangan. Tarot. Baca tangan. Baca tarot. Jangan, jangan. Apa? Jadi kita sekarang mau menebak rambu-rambu lalu lintas. Yeay!
Tapi nanti, wow. Tapi sebelum kita jawab, kita harus bunyiin belnya dulu. Betul, ya. Betul. Jadi kita cepet-cepetan gitu ya. Nah. Sebenarnya ini kita wajib tahu dan sebenarnya ini bisa jadi pengetahuan juga ya buat yang nonton. Ini wawasan umum ya guys. Wawasan umum. Jadi kalau nggak tahu kelewatan sebenarnya. Jangan gitu kan, takut gue salah lagi nanti. Gue juga. Soalnya. Jangan gitu. Oke. Okay. Kita belajar bareng-bareng ya di sini. Oke, ayo kita belajar bareng-bareng ya, guys. Nama game-nya adalah Awas Ditilang. Ya kan? Itu ya benar. Ada nama game-nya Awas Ditilang. Ditilang member pernah enggak? Waduh, pernah. Kakak OC-nya bukannya ini ya. Kakak kemarin bantuninnya yang itu. Oke, ayo kita mulai ya, kita mulai. Udah ada kah? Oke. Oke. Rambu-rambu lalu lintas yang dilarang parkir, dilarang masuk gitu-gitu ya. Dilarang masuk ke hatiku. Oh. Geli banget, gue geli banget. Gue geli banget. Muhammad, gue geli banget. Oh iya, hampir lupa nih teman-teman yang lagi nonton, jangan lupa informasi yang tadi udah kita infoin itu ya. Oke. Okay. Yaitu IDN Dashboard. Kalau teman-teman mau kirim virtual gift untuk jadi top gifter, sekarang kamu bisa top up goldnya dengan lebih untung lewat IDN Dashboard. Yes. Dan juga caranya dengan login, pilih paket IDN Gold yang kamu mau dan langsung ada diskon hingga 50% yang kamu dapatkan nanti lebih untung loh. Jadi kalau beli di IDN Dashboard. Woo. Yay. Oke. Tanpa berlama-lama lagi ya. Belum. Di situ juga ada fitur baca artikel JKT48 untuk kalian yang mau mendapatkan info-info awan tentang JKT48. Betul. Jadi lebih mudah dan lebih pasti lah ya. Iya, yang valid deh. Yang valid-valid aja. Iya, pokoknya kan kalian sukanya yang divalidasi ya pokoknya. Betul. Itu kalian bisa akses di tombol home, terus di atas ada tombol JKT48. Benar. Oke, ayo kita sekarang mulai main games tebak-tebak rambu lalu lintas. Oke. Okay. Let's go. Yang pertama. Ah, ini enggak apa? Langsung, Kak. Dilarang parkir. Lagi dia begini. Dilarang parkir. Lu kenapa kayak gini, Le? Kenapa? Gue juga bingung. Oke, lanjut. Lanjut. Gampang. Dilarang stop. Sakit ya? Sakit. Dilarang stop sama dengan stop. Apa? Dilarang stop. Dilarang stop. Stop. Dilarang stop sama dengan dilarang berhenti. Eh, apa gunanya gua jawab dilarang stop? Oi. Oi. Awas ditilang. Loh, emang harus bahasa Indonesia juga? Iya. Oh, ngomong dong ngiming-ngiming. Kadang orang dikasih bahasa Indonesia juga enggak ngerti lo. Oh, gitu. Oh, iya udah. Iya. Iya juga. Woi. Belum. 1, 2, 3. Eh, gue jarak kamu enggak ini ya. Dilarang putar balik. Deh, tahu dong. Waduh. Dilarang putar balik. Oke. Oke. Itu apa? Oh. 1, 2, 3. Sakit. Dilarang belok kanan. Itu kanan kan? Betul. Oke. Akhirnya. Eh, gua belum lihat. Mobil dilarang masuk. Hah, iya. Bukan enggak sih? Apa? Mobil enggak boleh mobil. Dilarang ada mobil. Iya, mobil enggak boleh. Mobil bukan jalan mobil. Mobil jangan. Enggak boleh beli mobil. Yang punya mobil aja. Yang punya mobil enggak boleh masuk. Ya mobil-mobil aja. Bukan jalur mobil. Bukan. Jalur motor. Mobilnya gak boleh kaca. Gak boleh punya mobil. Eh, masa apa? Tentu, Kak. Mobil. Oh. Mobil dilarang parkir. Sedikit lagi. Dilarang parkir mobil.
Dilarang. Dilarang parkir mobil sembarangan. Salah. Mobil dilarang masuk. Padahal gue yang lihat tadi. Tadi pertama juga itu kan kita jawabnya. Iya, pas kakak lagi gini. Tau gak, gue lihat kakaknya gini. Gue gak bisa baca. Wah. Mobil, iya. Oke, terima kasih. Yay. 3, 2, 1. Gue gak tahu semuanya apaan. Kecepatan rata-rata 80 km. Ini di tol ya? Ini yang di tol ya? Enggak juga sih, di jalanan juga. Pokoknya rata-ratanya harus 80. Oh. Kalau di bawah 80? Kalau di bawah 80, makanya tuh kadang suka kan kayak ada macet, tapi nggak ada masalahnya apa gitu. Nah itu gara-gara ada yang kenceng banget, ada yang lama banget gitu. Makanya kan semua orang punya ini langkah yang berbeda kan. Lah iya kalau gitu bikin macet, gua telat latihan, telat tidur. Maaf ya, maaf dah. Gitu. Jadi kecepatan rata-ratanya 80 biasanya ada tuh. Ngebut ya? Oke. Okay. Ya. Apa lagi? Stop. Gue lagi mau bilang dilarang stop tapi gak ada tanda ininya. Ini harus stop gak sih? Betul. Oh iya. Terus gue stop. Tempat pemberhentian ya. Iya. Pemberhentian iya. Terakhir. Begini. Stop. Waduh. Waduh. Gak boleh. Oke. Siap. 3, 2, 1. Lu kayak sumpah lu lagi berantem. truk dilarang masuk. Betul. Mobil box. Tapi truk sama mobil box sama enggak? Ada yang mobil box mini gitu. Yang kecil. Tapi bukan pick up. Oh. Tapi truk tuh bolehnya malam-malam ya? Iya, jam. Kenapa? Biar terus betul. Oh. Terus kalau misalnya truk di tol tuh enggak boleh ambil jalur paling kanan. Yeah. Oh, biar cepet biar ini ya. Enggak boleh itu khusus yang cepet khusus pengguna mobil, iya. Iya. MBZ-nya. MBZ kan. Terbang. Tol layang. Flyover. Iya. Tau gak, MBZ tuh nama pahlawan kan ya kak? Iya. Eh, bener-bener aja, gue gak ngerti nih. Waktu gue nyetir, kamu macet banget. Nama toko. Apa? Okay. Dari luar negeri, pokoknya bukan Indonesia kan? Betul kan? Kata Edi idea. Iya. Lanjut! Nggak kena. Udah lulu. Ini nggak apa-apa kan? Boleh. Ini dilarang merokok. Iya. Ini dilarang merokok. No smoking. Iya. Yeah. Udah jangan dibahas kak, udah lanjut. Iya kak, jangan. Lanjut aja kak ini. Apa? Oh, dilarang berbelok. Dilarang mendahului. Oh, gue pikir dia dilarang berbelok ini. Hah? Emang bener? Iya, dilarang mendahului. Dilarang apa sih namanya? Nyalip. Betul. Salip. Iya, nikung mendahului. Oh, boleh. Kan? Mendahului. Emang boleh. Bener kan? Berarti gue udah lulus nih. Lulus SIM dah kata gue. Lulus SIM memang gue. Lulus SIM memang lu. Sumpah. Berarti gue emang nyatanya belum punya SIM sih. Ayah lu belum. Iya belajar ya. Doang gak punya SIM kan. Belum punya. Aku udah punya SIM, SIM mobil. SIM card. Oke, kita bakal bacain top gifter lagi hari ini. Wow. Ya, yang pertama dari Kak Deg Digdug. Wow. Karian Sarange. Dan yang kedua ada Kak Firmansyah.
Irgi. Oh, Irgi, Irgi. Irgi. Iri enggak nih? Irgi. Iri enggak nih? Irgi. Oke, lanjut. Oh, udah mulai. Udah mulai. Iya, iya, udah boleh, boleh. Oke. Simpang tiga. Apa sih? Pertigaan. Pertigaan simpang tiga. Pertigaan. Kakaknya betnya gini, betul. Ini kayaknya ragu dia sama gue. Pertigaan. Iya, di depan ada pertigaan. Oh maaf ya, aku tuh taunya cuma itu T ya. Apa? Lanjut, lanjut, lanjut. Gue tau sih lu semangat dah. Lampu merah ada di depan. Oh iya. Gak ada ya. Nih ada tuh, tuh. Merah ada, iya itu. Tuh udah gak, lampu merah. Guys, kalau kalian bisa lihat di situ ada merah kuning hijau juga guys. Ada saklar listrik IDN. Merah kuning hijau. Merah kuning hijau. Ya. Apa berputar-putar? Halo, ini biasanya kalau misalnya ada di tugu itu kan, kalau misalnya di tengah ada tugu, Buset. Terus kita harus gini nih. Oh! Oh iya. Apa itu? Bundaran. Benar. Oh iya benar, bundaran. Lu keren. Gara-gara gue nyebutin bundaran. Ah, bundaran. Benar-benar. Oh iya bundaran, bundaran Senayan. Benar-benar. Benar-benar. Udah keren banget. Tempat parkir. Oh, ini sangat rare. Saya kalau nyari parkir bisa 3 jam di FX. Parkir. Ping ping ping. Oke, apa nih? Lanjut. Kecelakaan. Aku tahu. Jalanan licin. Oh. Oleng bosku. Bener. Jalanannya licin. Jalan enggak? Salah. Gua pikir jalan berliku semua. Kalau liku ada lagi yang lebih nikung. Oh iya. Ini banyak di jalanan Sumatera. Iya, iya. Jalan Sumatera. Jalan berliku kan semuanya berliku ya kalau di jalan di Sumatera ya. Jalannya. Oh, iya. Jalan iya. Iya betul, jalan licin. Harusnya gua selalu bawa itu ya. Apa? Jalan berliku. Enggak. Hidup gue. Buat apa? Oh, di dalam hidup lu ya. Jalannya terlalu berliku. Jalan berliku. Tapi kan bukan jalan berliku ya. Ini licin. Oke, lanjut. Zebra cross. Iya. Yeah. Oh, bukan deh, bukan zebra. Apa zebra cross bahasa Indonesia? Tempat penyeberangan jalan. Oh. Gue taunya zebra cross. Oh, iya nyebrang ya, nyebrang. Tempat penyeberangan. Tadi gue pikir jembatan nih. Terus maksud lo itu kayu-kayu gitu. Ingat enggak? Ya Allah. Mama dulu ya. Iya. Kalau mau ke sekolah harus nyebrang lewat jembatan. Lagi sekolah di kampung. Iya. Woi. Benar ya? Enggak, kan enggak. Orang tua kan iya, itu kan bukan, belum ada tuh namanya. Harus dulu jadi wejangan buat kita. Benar, biar kita maksudnya semangat itu sekolahnya. Ya. Oke. Itu kayak di Mario Bros dah. Aku deh. Jalan buntu. Soalnya dia kan kalau jalanan putih. Terus itu ada penghalangnya udah buntu, udah enggak ada lagi. Kayak pompa sepeda sumpah. Iya sih. Kayak pompa sepeda sumpah. Jalan buntu. Enggak tahu sih, kepikiran aja. Gila sih, keren. Tapi belum sih. Pernah loh lihat tanda ini. Iya. Ya lu udah pernah belum? Alhamdulillah jalan hidup gua belum buntu sih. Belum buntu. Belum, belum buntu sih. Belum, belum. Aku belum pernah lihat, cuman aku kayak tahu aja. Alhamdulillah jalan hidup kita masih baik-baik masih aja. Panjang ya, masih panjang sih, ya. Belum buntu, okay. Belum buntu. Oke. Okay. Cuma licin dikit lah. Ada lagi enggak nih? Ada lagi enggak, Kak? Ada ya. Makin susah ya makin kesini ya? Okay. Iya, makin kesini makin sana. 1, 2, 3. Ada rumah sakit. Betul. Ini siapa yang salah? Dendam pribadi. Polisi tidur. Emang ada rambu-rambu itu. Oke, okay, lanjut. Polisi polisi tidur kan?
apa tadi? Rumah sakit. Rumah sakit. Di rumah, rumah sakit. Sakit. Ya. Oke, lanjut. Satu, dua, tiga. Apa itu? Lu nggak tahu? Ada yang marah-marah. Hati-hati. Hati-hati kan? Iya Rambu, hati-hati. Bisa dimarah-marah ya? Rambu marah-marah. Biasanya kan orang kalau ngetik marah-marah kan tanda serunya banyak. Iya. Tanda ngotot, tanda iya, ngotot. Ngotot. Oke, lanjut ya. Oke. Okay. Go. 3, 2, 1. Sumpah ini banyak di tol, sumpah. Iya, ini banyak di tol, sumpah. Hah? Di mana juga? Di tol. Oh ini, apa? Flyover, flyover! Ini kak, ada inian jembatan penyeberangan. Salah! Flyover, flyover! Tol! Tol! Kan? Tadi di, setiap ada jalan tol ada tandanya kan? Berarti tol? Iya, buat masuk tol. Bener gak? Apa salah? Jalan tol. Iya, ini jalan tol. Oh dia di tengah-tengah dikasih itu? Nggak tahu deh. Udah deh. Oh itu mungkin garda hotel, hotel kan? Gardu tol kali. Kali lah ya. Sumpah dah. Kata gue mah aneh-aneh dah. Oh. Tapi wawasan baru untuk saya ya. Wawasan baru. Tapi iya. Kayak tadi jalan buntu aku juga belum pernah lihat. Sumpah. Iya sih. Belum pernah lihat. Gue juga nggak pernah tahu. Puji Tuhan sih belum buntu. Oh iya, belum buntu. Masih cuma berliku dan licin aja sih sebenarnya. Sebenarnya banyak loh apa rambu-rambu yang lebih aneh-aneh lagi. Oh iya nggak sih? Yang kayak tapi di Sumatera banyak tahu iya ya kan? Iya. Kayak yang jalannya gini-gini. Atau enggak? Ini longsor, ada longsor. Oh iya, longsor. Banyak tuh biasanya kalau di Sumatera banyak tuh. Iya, benar. Yang ada hutan-hutan itu tuh enggak? Iya, iya. Itu biasanya di puncak. Benar. Terus apa nah, iya, ada kayak pohon apa cemara ya? Pohon pinus. Pinus, iya pinus. Pohon pinus. Apalagi guys? Sumpah. Pernah kena tilang gak? Ih pernah banget. Ini cerita ya? Iya, boleh. Jadi waktu itu guys, kita tuh ada JR Ramune sampai jam 4 pagi. Ingat gak? Iya. Ya, jam 4 pagi. Terus aku kan bawa mobil. Aku gak berani kalau pulang sendiri kan. Karena arah rumahku tuh truk-truk tuh udah pada keluar. Akhirnya aku nginep di kosan Kak Gita. Terus kosan Kak Gita itu kawasan ganjil genap. Jadi gue bangun-bangun, pagi-pagi keluar udah ganjil genap. Lagi ganjil genap. Terus ditilang. Terus lagi pakai baju tidur. Sumpah. Baju tidur ditilang abis itu mau kemana Mbak ini? Ini abis dari itu gara-gara lu pakai baju tidur kan kira bocil. Dulu dikira anik bocil ngapainin bawa mobil. Enggak, gara-gara ganjil genap. Padahal tuh aku udah sadar kan aku ganjil genap. Terus ada bus gitu. Gua ngumpet-ngumpet di sebelah bus tetap aja. Ketahuan nah, juga ternyata. Emang ternyata ketahuan juga. Emang. Jadi tetap aja. Kena tilang. Emang musuh saya tuh ganjil genap, guys. Sumpah sih. Tapi ganjil genap tuh sebenarnya membantu agar tidak macet. Benar gitu. Sih. Biar lebih memaksimalkan ini juga kan apa namanya transportasi umum. Betul, betul sekali. Tapi orang-orang jadi beli dua mobil. Iya. Satu ganjil, satu genap. Ya kan? Ya jadi, ada ya, ya yang ada-ada aja. Yang ada-ada aja. Iya. Mantap. Kalau saya transportasi umum aja sih. Coba kalian guys, pernah enggak guys kalian iya, tilang? Kalian coba ceritain di komen. Atau apa? Atau kalian misalnya lihat rambu. Itu bisa tuh. Oh iya. Atau kalian ada yang tiba-tiba parkir di tempat yang tidak seharusnya atau gimana? Gak boleh ya guys ya? Ya gak boleh guys. Gak boleh ya guys. Boleh. Kalau di Thailand tuh motor lewat trotoar gue bingung banget. Gue juga bingung banget waktu itu. Bener-bener lewat terus kita yang kayak salah gitu loh. Iya kita yang salah, kita yang dimarahin loh. Bener banget lagi. Lulu udah ada SIM belum? Katanya. Gak ada, waktu itu pernah belajar. Cuma waktu itu gara-gara mau deket-deket konser, akhirnya gue tinggalin tuh les mobil. Oh iya. Lulu udah cerita, katanya kalau misalnya les mobil tuh dimarah-marahin. Terus Lulu waktu belajar mobil, dia kan mau pegang persneling, tapi kan jadi ceritain, woy. Kepegang tangan bapaknya. Gara-gara bapaknya juga panik, saya juga panik ya, gimana ya? Iya, mau pindahin gigi ya. Iya gimana ya? Jual mobil gak olah? Jual? Jangan dong. Kalau parkir di hatimu, aduh gak dulu. Gak bisa kak. Aduh. Gak bisa kak. Ada. Mahal nih bayar parkirnya ya. Aduh gak ada juga. Pernah nabrak beca gak?
Enggak sih, enggak ada sih. Masalahnya becanya enggak ada sih. Iya, becanya enggak ada. Kita udah jarang lihat beca, Kak. Iya, benar. Malah SIM-nya nembak, Kak. Waduh, pernah ditilang. Ditilang awkward. Awal-awal. Ketabrak beca enggak pernah, woi. Eh, kalau polisi ada polisi tidur, kenapa enggak ada ini ya? Enggak ada rambu-rambunya gitu. Emang ya? Oh, ada. Ada sih harusnya. Oh, ada. Ada. Apalagi polisi tidur yang banyak itu yang gitu. Apa gunanya polisi tidur itu? Biar orang yang ngantuk bangun ya? Enggak, polisi tidur gunanya biar kita enggak ngebut. Oh. Karena kalau misalnya enggak ada polisi tidur kan kita enggak ngerem. Tapi kadang tuh orang ada terabas aja gitu lah kayak yang kecil-kecil tuh gedudududud. Ya berarti mobilnya mahal kali ya suspensinya. Oh iya, kencang tuh deh. Jadi enggak kerasa ya. Enak tuh enggak kerasa. Waduh. Paling jauh nyetir kemana? Ke Bandung. Bandung. Ke Cirebon. Oh iya. Cirebon, iya, ke Cirebon. Tahun kemarin. Eh, tahun ini bahkan. Tahun ini. Oke. Sumpah. Saya paling apa? Paling jauh nyetir. Paling sini aja sih. sama bapaknya. Tapi itu karena lu belajar mobil manual kan? Iya. Apa? Bus deh, bus. Bus enggak pernah, truk enggak pernah juga. Enggak berani. Gede enggak sih bodinya? Bapak saya. Bodinya gede gak sih? Iya, pernahnya tuh muter ini, apa sih namanya? Ekskavator, terus diputer gitu. Apa itu ekskavator? Ekskavator alat berat gitu loh. Oh! Iya, sumpah muter ini. Kita. Yang tapi, ini yang ini, yang gitu? Iya, yang digarok gitu. Oh, yang garok itu. Yang tapi gak jalan, cuma muter doang bangkunya. Oh. Ini apa, ini muter gini nih. Oh. Kan itu bisa muter kan? Iya, tapi gak dijalanin. Gak bisa kan jalaninnya. Eh, tapi gue mau satu deh, pengen ngendarain sesuatu. Tuk-tuk, sumpah. Oh, tuk-tuk. Tuk-tuk, udah. Waktu kemarin kita di Thailand, tuk-tuk mahal banget ya. Emang mahal ya? Mahal kan? Iya sih. Waktu itu gue kayak... Nah, kemarin kita 1000 baht. Hah? 1000 baht itu setengah juta. Sekitar 400 ribuan. 400 sampai 500. Demi apa? Tahu enggak tadi naik itu, terus naik kapal-kapalnya yang berada di Bandung. Oh, kita naik tuk-tuk doang kemarin tuh. 100 baht. Udah di mana? Eh, 1000 baht. Di mana 1000 baht? Dari mana? Itu yang kita dari Jod Fair ke hotel. Ah, mahal banget sih. Karena kita ke supermarket dulu ditungguin. Oh, iyalah. Emang lu enggak ikut ya? Enggak, kan gue nyari barang dulu waktu itu. Iya, tapi sebenarnya menurut aku kalau kita naik tuk-tuk itu yang dibayar adalah eksperimennya sih. Eksperiennya. 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 Iya sih. Tapi sumpah itu kayak babang-babangnya semuanya ngebut gitu loh. Benar. Kayak benar kata-kata orang tuk-tuk itu emang identik dengan ngebut. Dan supir-supir tuk-tuk tuh pada bergaya-bergaya banget. Iya, weh. Kayak HP-nya mahal. Oh, keren. Oke, okay, apakah udah tahu Kak yang kalah dan yang menang siapa? Yang menang siapa ya? Udah kelihatan sih Kak. Oke, okay, sebelum kita mengumumkan pemenangnya siapa, mari kita lanjut dulu kepindah ke segmen berikutnya. Oke. Tungguin ya guys. See you. Bye. Yeay! Oke. Oke. Jadi, sekarang udah akhir-akhir banget nih. Iya, udah mau pengumuman ya. Pengumuman apa nih? pengumuman mengenai. Challenge-nya tadi seru banget sih, iya, seru tapi banget. Itu lebih ke nambah wawasan gue sih. Nambah wawasan ya. Iya, soalnya kayak yang tadinya gue nggak tahu kayak plat-plat mobil. Bener. Gitu. Yang tadi tuh apa sih? Madura ya? Madura. Cirebon. Cirebon, Surabaya. Terus Banten tadi gue nggak tahu Banten. Kalau lu nggak bilang asal lu dari mana? Coba. Siapa ya? Tapi tadi yang kayak jalan buntu itu sumpah baru lihat banget loh. Sama, iya kan? Terus kayak beda warna. Tapi merah berarti ini ya? Kayak merah tuh beda, enggak ada no, gitu. No, lu enggak bisa lewat, enggak bisa lewat. No. Oke. Karena tadi seru banget ya. Jadi kita mau umumin siapa pemenang challenge kali ini. Siapa ya? Pemenangnya adalah
hukumannya adalah boleh nggak yang lain kalau buat lu? Apa nih? Joget TikTok bisa nggak kak? Apa nih? Apa nih? Tapi nggak ada lagunya ya kak? Boleh, mau pasang lagunya. Boleh banget. Lu mau lagu yang apa lu? Waduh apa nih? Pagi malam. Tidur malam minum es teh satu gelas. Yang ini lo yang geleng-geleng tau nggak? Tahu. Oke itu aja. Buka di TikTok aku kak. Namanya promosi ini. Jangan lupa follow TikTok aku namanya Olali. 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 Bukan kak yang lagi kak. Lagi kak. Aduh malu saya lihat. Aduh ditonton semua. Itu yang mana ya? Ya itu mau nggak boleh? Ya. Berdua dong ya. Kalau gitu. Berdua ya, oke. Oke. Ini nih. Kalian harus TikTok nih. Iya. Oke. Ready? Oke. Ini kedengeran bisa? Kedengeran. Iya. Kedengeran. Tapi itu enak ya, bagus ya. Cuma tapi kalau gerakan itu kayak lu pasti gini. Kayak sans banget. Kayak sans. Banget. Oke. Okay. Lu gak mau pantun juga lu? Boleh deh pantun okay. Buat kalian semua dah. Oke. Okay. Coba kak kasih tau dulu kak pantunnya apa. Itu tuh pantunnya. Oke. Oke. Lu mau pantun? Oke, aku mau pantun nih sekalian. Bilang cakep ya kak. Buat closing. Oke. Okay. Oke. Okay. 1, 2, 3. Si Olan nyupir Tranto. Si Lulu.